Assalamualaikum, guys. Selamat datang. Hari ini aku push lagi kasar. 8 kotak. Untuk dihantar ada sesuatu pun yang ada ya. Jadi ada 6. Ini 2 kilo. Lepas tu yang ni 3 kilo, yang ni sekilo. Alhamdulillah, terima kasih pada yang repeat order dan order baru yang baru nak mencuba. Pada korang yang ingin order kasar, nak berasa ataupun nak repeat order, boleh order kat nombor ni eh. Alright, aku ada banyak stok kasar. Ni dia kasar aku. Banyak ni ada berapa kilo tau. Tak kira berapa kilo lah yang tinggal. Daripada 60 kilo tu tinggal banyak ni. Lepas tu ada lagi yang belum siap lah. Yang belum siap tu lebih kurang dalam 16 kilo. Ini ada yang packing 1 kilo, ada yang packing 1 kilo. Okey. Ikan ni jenis lampau dan terperas lah. Lampau dan terperas je. Siapa yang berminat bolehlah order nombor aku tu eh. Terima kasih pada yang dah repeat order, yang baru mencuba. Alhamdulillah feedback semua tak ada lagi lah yang mengatakan kata tak sedap. Kebanyakan semuanya berpuati lah dengan selera mereka. So, aku pun memang berharap kena dengan selera sahabat-sahabat yang telah membeli lah. Ada yang 2 ekor, ada yang 3 ekor. Macam itulah ikan kan, ada besar kecil. So berminat bolehlah WhatsApp aku. Cuba serta alamat sekali lah. Nanti cara pembayaran dia, transfer atau BI. Macam itulah. Okay guys, teruskan menonton video ni. Assalamualaikum guys, selamat petang. Salam sejahtera bagi bukan buat kami Islam. Petang ni aku ada pasang pukat. Aku pasang 5 semua ya. 5 ya. Aku pasang tak tunjuk lah. Dah siap lah. Dah siap pasang. So ada mengenai ikan ke? Ada mengenai ikan. Jomlah kita tengok kutip hasil dulu. Okey guys, kita tengok hasil je hari ni. Pelampung aku ni bocor geng. Aduh, siap semalam dah tampar dah bocor lagi. Tapi bocor tak besar lah. Boleh lah pakai. Esok kena bawa lain lah. Itu dia ke, ada ikan kaloi. Ada ikan kaloi kat sini. Kayu lah dia. Kayu. Ini dia. Ada lampau. Tak ada aku tengok kalau ini lampau pula. Apa pula lampau lah. Okey, lampau lah. Batu tak bubuh. Ni dia kalut. Okey, kalut. Orang
agak nampak lah. Aku ni pun bukannya ni sangat. Ni dia. Ada sepuak ha. Ada sepuak ke ni. Saiz-saiz kasam je. 4 ekor sekilo. Okeylah daripada tak ada. Tiga ekor di sini. Adalah 3-4 ekor ni. Ini boleh tahan sikit. Ada lagi. Munjuk-munjuk ni. Ada lagi. Bukan tikur ni je. Okey. Petang-petang puasa ni ada 4 ekor. 4 lah. Okey guys, ni jaring kedua. Aku tepek kat sini. Jomlah kita tengok kok ada hasil. Dekat dah. Oh, ada ni. Ada seekor. Okey. Pergas. Dia lagi terperas. Senang elok kan. Dia ada lagi ni. Tongkul-tongkul terperas punya bawah ni. Syok ke tu. Ni besok. Sini. Okey. Kau nampak jelas ke tak gambar ni? Oh, ada lagi ha. Dia. Oh.
Tempegas je, geng. Memang sedap lah kalau buat kasam. Memang berat kan ni. Lagi. Tu dia banyak betul. Atas kat kena. Bawah kan. Dalam pun ni. Ini besar ni. Susah ini boleh tarik ni. Tarik dulu. Okey. Agak-agak nampak lah. Ini besar ni. Lepas-lepas tau. Alhamdulillah. Ini boleh tahan ni. Tak ada lagi ni kalau berat-berat macam ni. Oh, dia sungguh. Banyak betul tu perah sini. Lagi. Alright. Aduh. Susun. Ada lagi. Hui, banyak ni. Tempegas banyak ni. Ada lagi. Okey, geng, habis lah. Habis. Okey, geng, inilah jaring terakhir nak tengok tang ni. Harap ada rezeki lah. Koyok. Ni dia bau. Okey, geng, ada bau tang ni. Alright, tapi tak besar. Dan yang terakhir. Ya, inilah. Hijau. Dulu datang. Okey, bau ni. Alright.
Okey, okey. Dah ini seko je. Alright. Jom kita ni tengok hasil, lepas tu kita balik. Okey, geng. Inilah hasilnya. Alhamdulillah. Nanti balik kita timbang. Tiga je yang mengena. Kepasang lima. Tang ni. Yang dua ni lah yang banyak. Okey, geng. Satu pukat tu mengena lampas. Satu pukat tu mengena terpukat. Okey, kita tengok kat rumah. Timbang hasilnya. Okey, geng. Aku dah sampai ke rumah. Timbang ni. Okey, aku timbang ni. 4 kilo 970 gram je. Hasil hari ni ada 4 kilo lebih. 4 kilo 600 tang ni. Ada 6 ekor lampam. Yang lain tu terpegah. Dan 1 ekor baung. Saiz pun saya tak rasa. Saya 3 inci je banyak. Alhamdulillah ada 4 kilo lebih. Kita jumpa lagi pagi esok, geng. Alright. Assalamualaikum, geng. Selamat pagi. Morning-morning. Hodong-hodong. Kawan-kawan. Sahabat-sahabat. Salam sejahtera bagi tuan yang beragama Islam. Pagi ni biasa-biasa nak tengok pekat. Harap berrezeki. Semoga anda juga dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan, dilancarkan rezekinya. Temu kembali kita di dalam channel Hulu Balang Gerimba. Semalam ada 4 kilo. Hari ni tengoklah hasil hari ni. Aku ada pasang 5 kan, kat atas ni ada 2. Sebelah atas ni. Sini ada 2. Tengah ni 1, belakang 1, belakang ni 2. So jomlah kita pergi tengok. Tanpa buang masa. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, geng, aku solo lagi. Hari ni semalam janji dengan Yuk. Yuk cakap kalau dia sedar boleh lah. Ini tak sedar kot ini. Okey, geng, sampai kat spot lah aku habis. Okey, geng, ini jalan yang mula-mula aku nak tengok. Tengah tu penuh sampah. Oh, ada. Tahan saya. Lampam. Jaring tansi halus. Kononnya lagi ni nak buat stok banjir ni. Ngadih lah. Agak ada rezeki banyak sikit lah ni. Sayang lah lampau tu mati. Siku. Ini saya kasau sikit ni. Alhamdulillah tak kumpul. Aku semalam tertinggal parang, geng. Tengok pagi ni dah hilang lah. Aduh, kok ada buat mancing. Saya jumpa. Mungkin di atas ni tengok ada pukat. Jumpa pula parang. Ay, mati. Mana boleh mati? Air sekarang ni tak cantik tu. Aduh, geng. Lampam. Lampam. Lampam ni berjalan malam. Alhamdulillah, boleh tahan kalau kasau ni. Boleh lah kalau kasau ni. Kasau.
sampai 300 kilo nih. Baru punya melanggar, aku naik tadi ikut melanggar. Asal ni. So. Hai, gimana dia masuk? Si halus, kan si halus ni kan kena sopan. Oh, ada lagi tu. Sopan sangat nak buka ni. Ada lagi. Basuh-basuh. Benda tu negak gorgon matah gorgon. Gorgon atas. Itu lagi ha, lampam. Oh. Memang eh lah saya ni. Saya ni tak banyak mana buka ni. Tapi saya ni eh. Saya ni melebihi 300 kilo. Ini saiz apa itu lah. Tak lah, saya nak makan. Alhamdulillah. Kita ambil gorgon pula. Lebih dah hujung sana. Nak gorgon ni. Sudah mana dia masuk ni. Aku dulu ni kena pegak senyap. Ada ikan ni. Ada ikan pun lagi. Manalah dia beli. Oh, tahan si halus. Ni dah dapat lah saya punya penyangan ni. Tahan si halus ni.
sini. Bawahnya ada ikan. Aku rasa ada ikan lah. Mata ada ikan. Haa, tu dia. Daripada bawah dia hilang roh ni. Bolehlah buat lauk. Aku minat sop-sop ni. Kalau gorgon ni sedap. Gorengnya sedap. Ada duit pun rampang itu. Alright. Tengok lagi. Ada ikan ni pun ni. Ni. Oh, rampang besar. Besar kasar rampang ni. Dari atas kita pada bawah. Saya dah pernah bawah ni. Ye, sungguh. Size memang cantik lah. Size A lah. Hari ni memang size cantik. Besar. Punya bulut betul lah. Sayang hilang. Aduh sayang. Buka lah kot. Bila? Okey, habis. Okey, aku dah sampai ke ujian yang kedua. Atas sekali ya. Yang ini aku pasang. Ada dah ikan, alhamdulillah. Lumpur gah. Jari ni jari 3 inci. Alhamdulillah. Jari ni memang gasak lah rasanya. Rasanya. Biasa memang digasak. Eh, tak ada pun. Ekor je. Haa, ni ada. Haa, ni dia. Baru sebut tak ada, ada. Ni kenapa ni? Cepatlah. Memang dia ni. Kutik, memang mengutik lah. Memang mengutik kata orang. Biasanya dia ni memang mengutik. Mengutik ikan. Banyak terperah. Terperah ni.
Jalan tak ada ke? Tak ada weh. Kepulah je. Tempurah je. Oh, dia tukar sapu tempurah. Ini kalau pasang 2.5 lah. Huh, penuh makan ikan. Dik lampuan tu. Allah, koyok. Apa? Kena angkat juga. Tak berapa cantik. Tumpulah je. Ada ikan lain. Kena angkat juga. Ikan lain tak ada. Lampuan tak ada. Patutnya lampuan banyak. Lampuan menangkap. Oh, berkarat sini. Berkarat, bau tak ada sini. Berkarat. Tak ada nak kut. Lagi. Tumpulah lagi. Dua hari tu pula. Baru nak berjumpa dengan lampau ni tu. Ada ke, ada 3 ekor sini. Okey. Ini. Wah, lentang ni. Saya kecil. Banyak berperas tu, berapa hujung sikit boleh ya. Ha? Ha, baiklah. Lepas kedok tu. Wah, penuh tak telur. Itu dia lah. Sampai dah memang juara lah. 3 inci memang makan lah. Tepuk lah. Lagi pun bukan sempurna ke dah. Tapi tak sempurna pun. Kerja asyik. Beda. Okay geng, seko lagi lepas tu habis.
Tak ada belatas, tak ada lampam. Nah, geng. Oh, ikannya. Ikan. Oh, ikan. Nampak tak ikan, ya Allah. Oh, mutih. Bala. Bapak-bapak. Ikan. Ini tak boleh biar ni. Ini. Saya gorgon ni, aku tak boleh biar lah.